الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين وإن حب الخمول والاختفاء melanjutkan pembahasan yang lalu bahwa sesungguhnya menyukai ketidakterkenalan wal ikhtifa dan menyukai tegese nyamar senyamar wa dan tidak berambisi atau tidak menyukai kemasyuran wedzur dan memunculkan diri senang tampil lamen akhlak di solihil termasuk akhlaknya orang-orang soleh dari golongan orang-orang beriman. Maka salah satu cara untuk mengobati takabur adalah dengan hubal humul ibtin wujudaka fi ardil humul dengan Menyimpan diri kita Pada tanah yang rapat <coughs> Karena apa? Karena kata Syahmat bin Abdullah Ilah dari Keinginanmu agar keistimewaanmu Kehebatanmu diketahui Manusia adalah tanda bahwa penghambaanmu kepada Allah ini belum benar. Jadi, kita ibadah, kita punya keistimewaan, kita punya keahlian, ingin diketahui orang lain. Itu tanda bahwa kita ini belum benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berbuat baik kepada orang lantas ketika orang itu berbalik berbuat buruk kepada kita lalu kita merasa sakit hati yaitu bertanda bahwa amal kita ini bukan belum untuk Allah Subhanahu wa taala Nah, wis diwingu Allah Walaupun diwe berbuat baik Wonges makin buruk Diwe berbuat, berbuat baik Wonges makin buruk Yang diwe raper Ini wong sing -tutun sing, sing Allah wo Perbuatan baikmu ini Pak Allah apa Pak Makhluk Ini ku ngukure kok Yang diwe ya cai Sing apa Makhluk ini <tuh> sama Dewi ketika ngaji di rumok wong akeh rasane beda karo nek ngaji diru ke wong siji padahal ulama-ulama dahulu banyak yang tidak masyhur coba nek diwi misale moco sana tengon dewe misale Imam Abil Hasan Asyadili guru arane Syekh Abdissalam bin Masis ora dikenal wong sapa kuwi Syekh Abdissalam bin Masis duwe guru Syekh Abdurrahman Rahman Al Madani duwe guru Syekh Su'aib Al Maghribi Dwi Guru Syah Abdul Qadir al-Jilani. Nabi Syah Abdul Qadir ini masyhur terkenal. Syah Abdul Qadir Dwi Guru Syah Abi Sa'id Mubarak al-Makhzumi. Sampai kenal, Bura. Sopo, kuy. Hmm? Dwi Guru Syah Abil Hasan al-Hakari. Pria, riwayatnya. Dwi guru Syekh Abdul Faraj atur At tusi sopo mana Dwi guru Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. sopo mana? Dwi guru Syekh Abi Bakar Ashibli As sopo mana Baru terkenal mana Dwi guru Syekh Abdul Qasim Junaid Al Berdadi bergelar Al Imam atau Ifah As sufiyah pemimpin imamnya para ahli <coughs> tasawuf nih sanat imam syadzali sing nyambung dengan Syah Abdul Qadir walaupun ada sanat yang dipakai melalui jalur lain ini sebuah contoh hanya beberapa orang saja <coughs> paham gak? jadi ulama-ulama kita itu memang seneng khumul seneng orang itu ke ikhtifa seneng menyamarkan dirinya baik dalam pekerjaan koyo imam abu hanifah buka toko menjual kain koyo syekh fariduddin al ator atau lobet di toko apotek nge. koyo ya, al Alkorni, menjadi seorang pemulung walaupun masyhur sebagai seorang rajanya wali nggih Syekh Ali Al Khawas kerja titik tukang sol sepatu tukang jahit kadang keliling adol cepon tambahan wali kutub kelas kon kau isin ustad isin ini ulama-ulama dahulu jadi kemasyhurannya itu bukan sebuah tujuan karohiyatas syuhrah tidak menyukai keviralan karena di balik masyhur ini ada racun yang mematikan iqbalun nas alal murid sumun qatil menghadapnya manusia kepada seorang murid murid niku gurune arane mursyid Nek tilmit gurunya arane, ostad nek siswa gurunya arane guru itu guru iba bahasa Indonesia. Nek mahasiswa gurunya arane dosen. Wong Pak Titi murshid kudu tahu Titi murid. Nek rum tahu Titi murid. Fama yuslihu aksaro mema. Fama yusidhu aksaro mema yuslihu maka kesalahannya lebih banyak daripada kekeliruannya. Fa inna bi ma'zilin an rudbatil muridin as-sadiqin anil masyayikhil arifin karena dia memperoleh predikat murid yang benar saja belum pernah waktu mun-mun mursyid nggih. Penerus mursyid itu siapa? Ya pasti murid teh. Orang bakal wong liya paham nggih oh, ya aku misalnya murid bahaya Abdullah nyong ngaji karo Abdullah aku ya murid Walid Habib Lutfi. saya membaca berpuluh-puluh kitab di hadapan beliau paham nggih niku sebuah contoh saja Syekh Mahfud bin Abdullah ya murite Syekh Nawawi al Bantani dalam ilmu tasawufnya walaupun dalam ilmu fikihnya kepada Syekh Abi Bakar Syato al makki paham ke? Jadi Wong Pak Titi Mursid mesti tahu Titi Murid Murid Wei Kudune Murid Seng bener paham ke? Jadi murid bener be orang tahu lah kok titi obo. Titi murid bener baik saya. Nih bu, keri keri si derajat murid kadang ono murid puas titi kiai. Murid teh bah kolela tuh titi kiai. Ya. Murid teh bah musleh ni tuh titi kiai. Ya. Nih nek orang pinter-pinter ngomong hati di racun yang mematikan mematikan nopo ya mematikan hati mematikan cahaya dalam hati ngurumong soawa di wewis hebat nge niku bahayane di dalam kemasyhuran makanya ulama-ulama terdahulu nih menjauhi kemasyhuran terkadang kemasyhuran mereka ini hanya karena karya tulisnya itu pun setelah beberapa tahun baru dicari wong wongnya di malah kuburannya cok rawno kaya sing nusun kitab takrib sahabu ini aku tukang sapu nang masjid ini dundang syekh wakya aku tukang resek-resek masjid marbot sampai sedo dikuburin nang pinggir masjid masjid yang perluasan ini langku Burhani justru dikenal karena karyanya beberapa tahun nobo kemudian oh ya wong ali wong hebat oh syekh ihsan tak terangke dikenal dunia karena dia mensyarahi kitabnya imam huzali sengaran minhajul abidin disarahi arane sirojud sirojud tolibin Syekh Nawawi mungkin nek eh, sampean menangi uripe ning Mekah ora wong kenal. Uripe nang omah kontrakan secukupe eh. sementara ulama-ulama Mekah sing masyhur ki akeh. tentu ketemu mae Syekh Nawawi dikenal mendunia karena karya karyanya dia menyusunnya dalam keadaan humul <tuh> ini tiang-tiang terdahulu karo hiyata syuhroh syuhroh nih viral masyhur ngondiwi panjang di manajer diopo masgur masyhur ini Waduhur, tidak suka menonjolkan diri dalam keadaan apapun dalam posisi bagaimanapun menghindari menonjolkan diri koyo Mbah Yasin Blitar Mbah Kiai Jazuli seumur hidup Jabatannya ketua MWCNU pada ulama Allah besar pengurus wilayah Jawa Timur yai mbok Titi, pengurus wilayah Jawa Timur mboten kulo MWC mawon MWC neng kakangane ranting sampai sepuh di pengurus besar NU teko bonjengan di pengurus PP Mboten kulo MWC mawon sampai tilar donyo jabatane pemimpin kecamatan karena Ulama-ulama terdahulu ini bukan mementingkan jabatan. Jadi ketua bayar merono, bayar merono. Ini penting ke, bo pengabdian paham nggih ya ulama-ulama apa bisa masa iki ada rayahan posisi posisi nih Pak Didun ke yo palango jengkeli nggih ne ulama-ulama <tuh> terdahulu jadi dalam keadaan apapun dalam posisi apapun menjauhkan diri dari menonjolkan dirinya. Nah, akhlak-akhlak senang humul, senang nyamar, tidak menyukai kemasyhuran, tidak menonjolkan diri, itu adalah tip-tip cara agar kita ini menjadi pribadi yang tawadu. Waridu bidun minal majelis salah satu akhlake wong tawaduk nih rela dengan tempat duduk di tempat yang rendah maksudnya beri di pinara nang dibayo ribu ulama-ulama biye nih gue konjiko nang tikar yo boten nobo nobo konjiko nang latar yo boten nobo nobo tijiko nang udi kemauan mawon purun mawon ora kok nesu niku mboten nggih rela dengan tempat duduk yang rendah ora kudu munggah panggung mukana satu tragedi maulid wong jaluke majelise nang dhuwur kabeh ya. Seng habib cilik Tuwonom Ali alim oralim, munggah sing gus pinter pinter munggah sing kiai sepuh ora sepuh munggah akhirnya panggung ambruk di kuyuh, kalau sing nang isor akhirnya ngesuk di benaknya ngeso untuk munggah tamu Allah undangan gitu mm -hmm. sebuah sebuah contoh wong saiki kabeh nge pengine nge munggah panggung ini sebuah contoh saja wa nge libas kemudian rela dengan pakaian sing ora larang-larang pakaian yang apa adanya pakaian yang nyaman dipakai bukan pakaian yang bermerek nih sampai niku gue nganggu sing bermerek apa sing nyaman ah merek krokodil bohong bohong nih sampai ukuran M nganggu nih double L kau yang di sawah berak nah, oh, tingguran nyaman, mana? ulama-ulama nih kok yang ngetem waktu M juga makanan orang kudus sing makanan dari luar negeri nih sepokoknya wasa iri amti'atid dunia dan ridho dunia dengan kelas menengah ke bawah baik itu tempat duduk pakaian kemudian <tuh> makanan dan perhiasan-perhiasan dunia mobil ya wes yang menengah ke bawah orang kudu yang menengah ke atas Lamborghini Ferrari ya po. ah ya wes ngangguk Alphard cukup menengah ke bawah nggak nak tapi Is menengah ke atas apa po, apa ah? Lamborghini Ferrari atau apa nengon di bel tu panjang ridung ya, Panjan nobo, sarung yo ngoten, aku neng tuku sarung kelas menengah ke atas, pikir regane rom juta, tapi neng aku tuku sarung menengah ke bawah regane satu, rom juta kan tak tuku oke okay, sarung, rom puluh, aku nganggo sarung siji cukup, sing songolas tak dum dum ke. Okay tak hadiah ke konco bolo porok yai misale niku arane ridho bidun jadi mengambil yang menengah menengah pol pole yo ya kelas menengah ora sampai menengah bo ke atas niku nggu ngobati ketakaburannya wa endi termasuk masalah buju pelurunya yo seng ayune orang menengah ke atas fungsone foto model seng kelas nasional obo universe orang yo kelas menengah bebas beji itu limo es cukup bois lah apa ah bondak bongkok teleh nek kayunan ge ini sebuah contoh kesederhanaan dun ge ge kadalika ayudon begitu juga Mau gue ridho dengan tempat duduk yang kelas rendah, orang kudu kelas tinggi, ketarung kok e kelas tinggi, rame salah, nang tinggi, barang endo e rendah, stress kenapa badan? nah anak kelas e rendah endo e tinggi, yowis, alhamdulillah nggih ngek, contoh saja, fahris mongko nemen nemen ayyuhal mu'min hileng hileng wong mu'min ala dalik ingatase menggono menggono kang tinutur maka bersungguh sungguhlah wahai orang beriman berakhlak dengan akhlaknya para solehin agar hati kita timbul lobo ketawaduan di dengan bimau khumul khumul iyo. apa mau berkemul nggih tegese ora seneng ngetok ke ikhtifa ki nyamar karo hiata syuhra tidak menyukai kemasyuran masyhur boten nobo-nobo, tapi aja didetekke tujuan ana wis kok kuwi bakal bahaya mundu ditel kiai sithik ora dihormati akhir jengkel takap metu ngerti pura kayak gini nyongki kiai haji us peng telu ngerti pura kayak gini ya, hati ini cok bok ini pelek gini karena aku mau nyongki toko hobo masyarakat umbomo ini gua orang sadar orang dulu aku gini habib bo orang dulu aku gini guso seorang kergani karena aku Padahal pangkat Gus, pangkat Habib, pangkat Kyai, pangkat Ustad, luhum sebutan dunia, nggak? Nang akhirat buh Kyai Kiai Padahal Rasulullah niku es inna alzim. Sehingga itu ala alzim niki Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di hadapan Abu Jahal di hadapan Abu Lahab ditelungi ana kanggone apa ya, rak Eh ora duneke inna hulama jenun we bejo nggih ya. oh Nabi Muhammad Muhammad wong edian inna hula sahirung kadzab Muhammad dukun tukang ngapusi itu titel stat ora dianggep wis apa bodho napa mboten itu dipokin dulu Rasulullah ini saya ngait titel gusti Allah laka dhikr, dan aku tinggikan sebutanmu ini saya meninggikan sinten lalu apa arti wong sak merendahkan Rasulullah tapi yo ana sing ora nganggep wong saiki sing ora yo akeh kartun digawe film sing ora apik nggih <tuh> niku sebuah contoh padahal Sengai kelar gelar duduk kampus universitas apa instansi pemerintah apa instansi swasta apa pendidikan gitu. nggih titel sapa piye ana sing ora nah wis si titel ustad nang ngarepe bojomu ya cocok tukaran no. ha nah. ya sama ora usah emosi ngapunten iki nang ngarepe wong tuamu nang ngarepe mertuamu yo ya kowe cok duwe apa salah ya cok dio hmm. omongi nggih pak kowe sapa bae hmm. nek wis contoh tapi nek atine tak kabur yo ya, serang wong gaku ke nah, ha mun di WG ostad to di WG Gus di WG RT di WG tokoh masyarakat kok ora dio ya wong ke ya, padahal pangkatmu pangkat apa nang kanjeng nabi be wes wis kelase duk dieng be nang ngarepe Abu Lahab ketika turun wahyu malah nggawa watu di Muhammad padahal nang ngarepe sing jek ora Bakar Lah kok Pak apa Abu Lahab Abu Bakar pam cangkem jejeli watu kene wahyu-wahyu apa padahal Nah, karena emosinya membutakan matanya Rasulullah nangar si kerumunan karo Abu Bakar Abu Lahab karo bujune nggo watu jare Pak Jejel ke okay? Rasulullah tapi rabro paham nggih okay? niku sebuah contoh saja nang Abu Lahab nang Abu Jahal Kanjeng Nabi ora udu apa-apa cah wingi paham nggih okay? Nah, karena Rasulullah ini penuh ketawaduan, nyora masalah. Ketika perjanjian Hudaybiyah ditulis, ada mawa ada Rasulullah. Inilah sesuatu yang dijanjikan oleh putusan Allah. Pihak mereka mengatakan, Iqarane perjanjian sebelah pihak. Uang mengakui sampai Rasulullah kan pihakmu. Sementara pihak kami kan tidak mengakui kalau dirimu adalah Rasulullah Ya sekali ganti-ganti hadir mau ada Muhammad bin Abdullah Ini bukan jeng Nabi Paham gak? Sedemikian Santainya Akhirnya inilah yang dijanjikan Muhammad bin Abdullah Nah sayyidina ini cerita Paham gak? Nek ulang undang ya, mesti sayyidina bantahannya mereka gak? Akhirnya diganti perjanjian ute ini inilah yang dijanjikan Muhammad bin Abdullah diwisik titel doktor, titel kiai haji ora dicantumke nesu napa ba, bader sik titel haji ora dicantumke cak coba Awi, racun yang mematikan pertanda amal-amal perbuatanmu itu berarti si nggo menungso durung Gusti Allah paham gak? pokok eh pokok sengaran kabur gitu merasa lebih mulia gitu dari orang lain walaupun secara fakta memang sampan luwe mulio contoh sampan mukmin agamane Islam dwi konco non Muslim agamane Yahudi ini sampan kerentek aku luwe mulio yang dwi padahal secara fakta Lara ya. senapu lebih arane tak kabur, paham gak? Teronon diwe, orang ngerti akhirnya Yahudi di pergi, mukanya no no, hati siapa bingi, inamal malak malu, ah, abah hati sih, kelingan perak. Hmm? Nulis pura. Innamal a a'malu. Hmm? Apa Bil khawatir. Skala sesuatu nih tergantung endingnya bagaimana. Paham nggih? Di ora endingnya endinge di wiper Di Dia ora weru endinge wiper Kok bisa bahkan dengan seekor anjing pun sampan kena bungunang nang swarga ki ana wong kok kuwi ora nggih kena kowe krentek he suasu aku karo sampean iki sik mulya aku bisa nek seneng swarga asale priye bisa asu ki ana sing mlebu swarga nek nganti kumpul bunderoko berarti karo asu ki sik mulya apa paham nggih bisa ono anjing masuk obok surga penang dunia jengenya anjing ke cari anjingnya yang kau kepo oke ono perwakilan gue sih belum gue boh suwargo nih caleg rano caleg paham gak <tuh>. tapi nih anjing gue boh ono nih contoh saja bukan nih ulama-ulama masjid -ulama, -ulama niku kaya ngoten. Dadi ulama-ulama sing masyhur nang jaman uripe kemudian masyhur ini urung tentu. Kadang jaman uripe sampean ora ngerti nggih. Setelah sampean maca karya-karyane baru sampean kenal karo wong kwi. Banyak ulama-ulama yang <coughs> memilih hidup umur tegese ya zaman saat ini kata malah saya kayak ulama tuh kumul karena malu melihat fungsi tiara ulama tapi kemudian jauh dari apa yang dikatakan ulama nggih okay. zaman ulama jare ngafir ke wong ulama memberi fatwa untuk membunuh saudara seagamanya halal darai goro-goro bidu akidah ya. halal darai goro-goro bidu partai oh, nge. masa akhirnya unik dulu sanat dalam ilmu-ilmu hadis itu riwayah saya mau kenal paling Tiro kadang sanat di siji sampai mendur bisa orang-orang yang ngobrol orang-orang yang kenal nge, kecuali mau belajar ulama-ulama terdahulu maka ikhtiar nih salah satu coro di bimik wong sing tawadu lebih cintailah kekumulan kekumulan gitu, ketidak terkenalan ikhtifa nyamar salah susah nah kan orang kiai itu nyamar kiai ini nih. hubungan, surbuanan, celah, belalak, koyo sapi ini nyakek sing trilong trilong terus bayi digujek terus bu sing diputar ke sing tiba copo nego pungsan niki ulama temenan aja sing nyamar nggak kelambi biasa kecuali ono acara acara saya yasinnya biasa nganggu bumbu nah kan ora tuh menang penampilan gak karohiyatasyuro ojo seneng subur bahaya mesuhur, nih niku apa bahaya otak cerita ke Syekh Nawawi nang Banten sudah mesur. akhirnya di nenek sekonyepi nang Makkah al Mukarramah dengan bebas menyusun kitab wadzuhur jangan suka menonjolkan diri nih adapun kok ditonjol ke wong diunggah ke wong ya monggo yang penting kita tidak menonjolkan diri kalem baik wong ilmu dengerteni wong coba badini sampai anobo orang dengerteni wong ya, ya rugi opo ya. sering pulang dunia imam Hanafi terkenal ngelim itu duduk di pondok pesantren buka majelis malah di pasar ya. karena cara dagangnya jujur ketika dagang tidak mendungeng aku moyo nyaut wong wong tuh ngucuring pasar kadang pak dungeng aku karo imam Hanafi sehingga mesuwur nang kain wong ngalim ah ahli rupiah ahli logika nge nge penak imam hanafi terkenal ahli logika <tuh> imam malik terkenal ahli hadis bukan imam syafi'i ring berdet belajar madhab Hanafi sehingga menyatukan ilmu hadis dan ilmu <tuh> logika itu contoh saja akhlak Imam Syafi'i yo ya kaya ngoten wong-wong do gimana mazhab Syafi'i kan saat ini. Imam Syafi'i ini si wong sampai beliau wafat sebagai seorang imam niku statusnya yo ngakune si murid ya meguru karo sayyidah nafisah nggih di Mesir kan Imam Syafi'i makuru karo sayyidah apa nafisah anti air yang diminum terakhir oleh Imam Syafi'i goro-goro sedo dipendungi wong nggih wong sing ora sependapat karo deknen. walaupun tidak langsung wafat dijaluke banyu karo sayyidah nafisah begitu diminum Imam Syafi'i sedo Sayyidah Nafisah empat tahun kemudian baru wafat setelah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi sampai saya Imam Syafi'i memposisikan sebagai seorang oboh murid, orang memposisikan sebagai seorang guru gitu. baru di kemudian hari para penerusnya Imam Muzani penerusnya ini menganggaplah Imam Syafi'i ini sebagai figur muassis pendiri daripada madhab syafi'i ini contoh ulama-ulama terdahulu kemudian ridho bidun rela dengan sesuatu sing kelas rendah baik secara posisi maupun kelas ketarung tinang tinggi rabo sing penting pikirane orang usah terlalu muluk muluk tempat duduk, buhwi pakaian, buh makanan dan segenap perhiasan-perhiasan nobo -perhiasan duniawi nge. jadi sederhana pemikiran yang ngonis sekedarung enak ternyata urip murah enak yang sampan di dunia apa sengsoro nge. tapi ini selera ini biasa baik mangan orang kudu segera sing pulan nggih sekarang rano ya segera skin buat duyan jadi orang susah selera sing muluk-muluk ketarung nganggune muluk-muluk orang masalah sing penting atine ora kudu apa muluk-muluk kuasa -muluk. dunia dan setiap perabot-perabot dunia entah itu mobil entah itu rumah yo ya, sing sederhana mawon ora usah mewah-mewah. Ini ulama-ulama. Said Muhammad bin Alwi Al Malik ini usugih pok. Tapi nek sare nang karpet. <tuh> Jadi sampai sedone beliau malam hari Jumat nang perpustakaan beliau tidur nang karpet ngisor kasur tipis. Ini sebuah contoh akhlak beliau karena malu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik selama di Madinah turunnya beliau kan Imam Madinah turunnya nangisor nang Madinah beliau nih jalan kaki duit kereta bora ditompai isin karo baginda Nabi nyong numpak kereta kan jeng Nabi nangisorku diwe nang Madinah yang numpai taksi turunnya nang hotel kasur empuk nge harus mulai untuk titel ha bora kadang pingin nyampe ke salam ringan Rasulullah tuh nyikutkan sana orang yang boh apa akhlak nih yang penting pak cerita nyong iso lawang makome kanjeng nabi orang mikir nyikut apa tanggane yang penting mulai untuk ditelah untuk cerita sing wong liya ora entuk Beleh kaya Mbah Maksum Lasem ketika ziarah ring makbarah Rasulullah Wong liya dosuk suan, beliau malah mundur merasa malu ngedoh pamit dekan sing nabi iki. Isin nggih, malah sing dirawi baginda nabi sing ditemoni Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. sementara wong dosuk suan, Wong dhewe ya tetep pak melu suan mah iso ngenyuk opo? Lawange es mulih pak crito nyengko ki opo ki. Nang ngono iso ngenyuk Yora masalah, niku terkadang kaji ini niku cok di TK Tak kabur nih. Padahal bu <tuk> mar ma buhura, yang penting bisa so ngenyok ajar aswat, bisa so ngenyok lawang makan makan jeng nabi, mulai mungkin tuh tilajib sih, oh hebat sih, oh atau yang cimang lewo, nasuwes, ane anego bahaya wong tiadep wong dimulia ke wong tundang kaji apa tundang ustad ya ini artinya kuat-kuat laning nih tileng ya. ke ikbalu nas alal murid sumun kotil seorang murid kok tiadep menungso ya monggo sampean tiadep menungso tapi ojo tujuan makanya kadang tawadu eporo ulama-ulama zaman dahulu nih kuna Pak Mulang Dopoyan guru nih Mbak Syim Ashari Pak mendirikan NU nih Bula Bali Soan Karo Mbah Khalil Bangkalan sampai Bula Bali rapisan pisan pindu padahal dukungan wes tekan dindi <coughs> orang nih sampai pertama Mbah Khalil ngeteri teken Suwi meneh karena Mbah Khalil ngeteri tasbih Isyarah. Gue isyarah, nih sebuah contoh. Me nyongko iki krono hawa nafsu gitu, tetapi krono perintai guru di samping Mbah Khalil Mbah Syim Asy'ari teko teng bin Idris karena Mbah Amir bin Idris niku mantune Mbah Saleh Darat tipe mantu Mbah Saleh Darat pun karena bahasa leh darat nurati Syekh Mahfud kon ngentuki anake Mbah Saleh darat sing ditinggal mati sedulure Syekh Mahfud tapi Syekh Mahfud boten purun dikonggok ke, santri santrine padahal santri ini duwe bojo bahamir Amir niku duwe dan ten Cirebon dikongkone Syekh Mahfud kon ngentuki anake Mbah Saleh darat oh, wis bejane gebrek nang kon bojo meneh pokoke anut apa anut guru ya akhirnya gebrek temenan ribut temenan yang terpun jalo ya, pegat nggih, goro-goro oke, okay, apa diwayo. Nek diwale sing ngongkon wali o kaco kuwi iki priye? murid sing ora kuat ya jiwane apa? Paham nggih? terus sing ngongkon Mbah Saleh Darat karo Syekh Mahfud. Wali pada zamannya kurang opo sih? Wes kowe ngerah anak kurang kae kira kae iki priye apa? Akhirnya, ini kadang tiang nih, semakin gedhi ya ujiane gedhi nggih akhire duwih Saleh Darat sedo beliau paring cerboan wis dikubune nang Semarang kok bujune itu akhire disuwun wong nang Pekalongan menawa Mbah Amir bin Idris niku nyantrine karo Syekh Mahfutan Mekkah kaya mono menjadi khalifah Syekh Mahfud kok nang Pekalongan. Dan wong Pekalongan jalan wong ngerti Mbah Mir bin Tri sapa kuburane Pak digubah be tau dimasalahke karo Oknum ok, ge walaupun saiki wis dipersilakan sapa Mbah Mir bin Tri sapa iku sapa ora arti salah satu lama sing disowani Mbah Syim Asy'ari karena wis senior nggih bah Yamir bin Idris, Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib kemudian cari Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib nih Habib Hashim, iya aku ya, ini gue jawabannya Habib Ahmad bin nih lalu dengan Habib Hashim, Urung kondo apa-apa, Habib Hashim, terus dirikan ulama, aku merestuinya, ini gue Mbah Hashim, Urung sanjang apa-apa, nih Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib sampai lebih bebasim lebih bebasim gih aku gih kamu harus merono turun turun nih gue seneng bagi Amir bin Idris bagi Amir ayo nerengon bebas Ahmad Bay nih ulama ulama aja bagi Amir bin Idris kumpul akhirnya Uripe ora karo puju Semarang ora karo puju apa cerbon dalam kesendirian nang pekalongan mulang santri duit santri tiga wek ke lang langgar begitu beliau wafat jam sak pekalongan mati kape orang keno dendani termasuk jam langgaring mati ini misalnya beliau jam setiawan yang keramat Amir bin Idris nge. klik yo jam sak kalongan mati kape orang keno bo tenda ini santri seniore Syekh Mahfud ini manggone nang di nang pekalongan kamu dijaluk uang pekalongan kon mulang minggu <tuh> ulama-ulama terdahulu dan sekarang yang tahu beliau-beliau ini tokoh di balik berdirinya Nahdlatul Ulama makanya Munas NU pertama Munas NU ini orang, -orang yang terbunyir dengan pekalongan itu sebuah contoh ulama-ulama pekalongan ini ini itu Syim Ash'ari tawadu ego yang ngetan gelap nyuwani ring Jakarta ring habib ali kuitang, kelam nyuwani, ring pekalongan, kelam ring dindingnya saya kio, kia hangi, kadang dipikir ulama ulama biji niku melegak, kia batel bu nomba sporni niku pirang dino, Tapi sebuah bob orang yang tak kapurus tak putuskan yang diwe, ketika disepakati serangan 9 november yang Mbah Simasari es kiai kiai kumpul terutama Mbah Kiai Abbas yang ditunjuk panglima tertinggi Hezbollah pada saat itu nggih Enggak usah ngomando Kiai Abbas di Cirebon ternyata sepure telat tekan 10 November sehingga sing wis disepakati 9 November wong Jawa senenge wali songo apa serba songo nggih untuk kemenangan karepe. Ternyata Mbah tekan tekane roboyon iki wis tanggal 10 sehingga gegere perang dimulai tanggal 10. Niku lama ulama-ulama saling asah asih asuh nggih saling mung sak ora kok kraoso ora Paham nggih? Niku saling menghormati ora kok cemen apa memunculkan dirinya masing-masing. Bashim Asari terpilih di Isul Akbar pun karena hasil musyawarah para kiai-kiai karena Bashim Asari memang sing ke lebih sing angel kok ini bron, brono, lobi brene, lu ngombrono, lu ngombrene. Bukan beliau sing mencalonkan diri, tapi sepakat para ulama dipilih beliau sebagai Raisul Akbar, Naudzul Ulama. Nih ulama-ulama terdahulu sehingga geraknya mereka nyongkoki dikonbah oleh ulo-ulo yang modern nih harus terus tuli ya boh. Baholel padahal kan barang apa nih, panggawe wadah jamaahnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Nih ulama-ulama belur apa menonjolkan diri? Ayo aku es wau suan ring bahtel waktu watu congol bahtel har ni dalam ilmu tori koi karo seh nahrawi dalam ilmu syariat fakir karo seh mahmud suan ring on bahtel har bahtel har ni murid bahtim yati wono sopu mana tim setuju yo aku setuju padahal bahtel har ni guyo kuru si tim yang pikiran gitu ini itu sebuah contoh ulama-ulama terdahulu orang saling menonjolkan diri sehingga apa-apa diputuskan secara bersama ini saya ini difatwani diwe diputusi diwe nganggungi kira-kira menurut menurut saya dia itu telah kafir kafir kok kira-kira paham -kira. kira-kira ya? menurut saya kalau seperti itu ya murtad nah, di detik ke buku orang nganggu referensi ulama siapa atau kita pesopo nge gitu. ini contoh jadi ya sampai saat ini gue lo gelemon kitab kok gue walaupun <tuh> guruku terutama Mbah Abdullah Wisraono ya. sampai yo sing nunggu ni Mbah Yai ten telogo takok Mbah ini niki malem apa ge tinggi dan Senin pun jenengan wangsul riyenten kalongan ngaji niku kewajibane jenengan kecuali ono uzur wis aku rata kok bali aku ya, ren kalongan ngaji malam selasa waya ngoten mangke bareng ngaji mriki maleh nggih biurung kan urung jalan tol berarti ku entuk istirahat sisan ngesok nggih nah, akhirnya setelah lambung ngaji nemoni tamu jam sepuluh orang Semarang mana ngancani Joko bahaya gerah mana ini aku namun diwe posisi ya. sih sampai burbi si Mahayai kamu ayah woy, sekarang aku sekuat jepang dan jenengan pokoknya jenengan aja ninggal ke rutinan ngaji malam kalau suara bu kecuali ada udur ini seng yang orang di Para iso dihindari kudu orang ngaji ya serah naiki kan sih iso jenengan naiki jam lima kan jam Pitu sedugi pekalongan pun dia sulian Para ngaji meriki malih gitu Gih mawon Jawab ya Ini Eto etok-etok cerita masuk gak pak jadi guru yang bener Jadi murid bener Tapi kok orang apa Orang ora tau yo angel gitu Makanya kadang kalau cok guyon lah muridku yang bener gitu ya cok temu temu ketemu bener tapi bener pencongan saya yang so keterung rawa-rawa no bener ya setia yang kebener wesah daripada ngu rawa no sing titi ngurus itu nge kamu kemuka ngu ano sampean yang raya mau kemuka naik sampean nge iki kaya pak bener kaya gini ya wesah kipu wesah koyo apa ah murid niku lawannya apa Ayo bakholil sebagai mursyid Torekoh Qadiriyah maksa bandia tuh soan padahal muridnya kiai kiai mbah masari, mas ari bawa hasbullah maksum lasem nge nih oh ngoten sebuah contoh mau kadang saking tawadu e ulama-ulama biak nih ora saling menonjolkan diri debuat masalah beduk nih beduk gak mekarau no ripun nih akhirnya cari mbah simus kok keputusannya karangnya gitu debat ngetok kita dalil di tak takok kok mbah holil baik begitu mbah sim tekan meduro mbah holil si nabu beduk buang yang sarawani takon berarti raka mbah holil bin nabu hobo nabu beduk dalile hobo mbah holil bi hobo nabu beduk Padahal Basim Ash'ari pingin gawe masjid ki koyo Mekah orang no peduki orang no boh kentongan. Kentongan tolak lah Mbah Syim Asyari. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang ngentuk ke kentongan. Mbah Kiai Ahmad Dahlan kentongan raya itu peduk raya itu Pak Bri sampean. Basim Mbah Syim Asyari ngasih raya itu kentongan muka nenek. Dah kiai fakih mas kumam bang tulan ring tepuirang bahasa As'ari dulu ke langgar saya kentongannya kentongane kiai fakih si tulan goku nanti sebelum adzan kentongane tabuh, menghormati pendapatnya oboh kiai fakih tapi ketika bahasa tulan ring bah kiai fakih mas kumam bang kentongane jodoh nek ke nang goku si ono oboh kiai sim asari ngundi ora tak tabuh kenceng kencengan ke ada yang kentongan ya wes ada yang terima ada yang beduk timbang sekarang Mekah ini ada kira ada di Mekah masjid Mekah kira ada itu debat ada yang ada di sini ada yang ada lile, bakal terus apa beduk tabuan beduk sak serang buang dung dang dung wais, berarti raka ini bisa ini orang-orang ini guru-guru ini gitu, Pak Muni Mbah Khalil rarti Mekah, Mbah Khalil mondoke do bae nang Mekah. Ugane ngono kono Pak cerita Mekah karo aku nyong wis tawuruh Mekah. Nek misale roh kubur ki haram nyong nang Mekah ziarah kubur ra kaeki. Nang opo? Do ngaji Mekah nek wis mengingi wong ziarah kubur ana ngono ziarah dimanggake, bakek ya dibuka. Ma'la ya dibuka, dikunci be aku moro tulung dibuka ke tapi duit sepuluh real pilawangnya buka ke sing asal iso ngomongin ke memang yang siara sopo namo kahu rano siaroh ngapusi saham ya? ini gue sebuah contoh jadi terkadang ilmu ne wong alim alim bi ne wong yang muter ora kok pendapatku ge nyunggah nu ge krono aku ge padahal umbo moha aku pencetusnya Mbah Kiai Wahab Hasbullah pencetusnya Mbah Syekh Mas'ari pun tetap wong iki direstoi Mbah Bangkalan Mbah bin Idris Pekalongan Habib Ahmad bin Abdullah bin tole Pekalongan Habib Hasyim bin Yahya Pekalongan niku sebuah contoh demi lurus selamat pokoknya di WG manut padahal wes kiai kiai nomor tereng Nah, saya ini orang, orang anut putusan ya. Paham nggih? Ya? seneng menonjolkan diri nek pendapat ora diterima apa nesu. Maka niku menimbulkan ke takaburan. Niku kiat-kiat ngobati takabur walaupun takabur ini dibahas panjang apa lebar nggih. Kemudian wamin Allah mil muhlikat laniku setengah saking luweh agunge piro-piro perkara kang rusak amal nggih Takabur arya Ar u utawi riya <tuh> riya gini bahasa Jawa wong watok kae nggih riya niku ora ikhlas dadi nek lawannya takabur nek riya lawannya ikhlas wahum yuraun riyani lawane ikhlas paham nggih Waqad sammahu lan teman-teman wis ngarani bu eng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kil asghar kelawan syirik kang cilik jadi ada syirkul akbar, syirik di Ada syirkul asgar, syirkul asgar Atau syirik cilik Dan ria Menyekutukan Tuhan Tapi secara kecil maksudnya pria Kalau Rasulullah menjului Ria adalah syirik kecil InsyaAllah pertemuan berikutnya Wallahu'alamu Fisawab Fisawab